Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Mbak Lia ya di New Zealand. Teman-teman, satu bingung hari ini mau bikin konten apa gitu. Jadi ada di pikiran, saya mau bikin bubur ya, bubur ayam gitu ya. Ala Indramayu loh teman-teman. Bubur lodeh. Jadi ini saya mau bikin bubur ya. Bubur lodeh ya. Nah sekarang saya mau bikin buburnya dulu teman-teman ya, ala Indramayu ya, di tempat saya tuh kalau pagi tuh sarapannya bubur gitu. Tempat saya tuh ya teman-teman ada di mana-mana gitu kan ya. Nah, kita nggak usah bikin ya, enak banget kan. Pengen bubur ada di perapatan, pengen bakso ada di perapatan, pengen mie ayam ada di perapatan. Tapi teman-teman di New Zealand tuh susah banget kayak gitu ya teman-teman ya, apalagi yang enak seperti di Indonesia. Jadi ini ya, pertama ya teman, saya cuci dulu lah ya, walaupun katanya dulu harus cuci lah. Nih saya cuci, ini ada daun salam ya teman-teman ya, saya taruh di sini. Terus saya tadi ada jahe ya teman-teman, saya jahenya ini saya cincang tuh lembut ya teman-teman. Terus ada bawang merah nih teman-teman ya, bawang merah saya potong itu sedikit aja. Itu nih bawang putih juga ya teman-teman, untuk di ini ya teman-teman, untuk di apa, di buburnya ya teman-teman gitu. Ini tadi nasinya saya masak dulu teman-teman sampai matang gitu, baru aku masak ini tadi nih. Terus aku transfer ke yang gede ini ya teman-teman. Dan teman-teman ini ada garam yang penyedap ya teman-teman ya, kalau ini bubur gitu ya biar cepat. Teman-teman ini udah matang ya buburnya ya, tinggal nanti saya sekarang lagi ini udah matang banget ya buburnya tuh kan, lembut kan teman-teman. Nah sekarang saya lagi bikin sambelnya ya teman-teman ya, ini saya mau coba bikin sambel bawang ya teman-teman. Cuman gini apa sih sambelnya nih ya, cabe terus bawang putih, bawang merah aja teman-teman ya. Nanti ini digoreng dulu ya teman-teman, digoreng ini sampai matang, sampai kelihatannya ini bawangnya, bawang merah sama bawang putihnya itu kelihatan coklat ya, bercoklatan ya. Nah, nanti kalau udah jadi kasih ini ya, ya. Terus nanti saya kasih itu ya teman-teman, tomat sedikit aja ya tomatnya satu gitu ya. Terus mungkin saya kasih garam, terus kasih penyedap ya teman-teman yang secukupnya ya biar enak gurih ya. Terus kasih gula dikit aja, jangan banyak-banyak ya sama sambal ini ya, ini sama sambal bawang ya teman-teman ya, buat nanti dikukir ya. Nah ini teman-teman saya sekarang taruh di blender ya teman-teman ya, kayak nih ini nih ya, harusnya dipotong dulu ya. Ini nah cabe, bawang merah, terus ada ini bawang putih, jahe, itu semuanya saya blender biar nah ada ini nih teman-teman ya, bawang putih, kemiri, ketumbar. Baru inget nih ketumbar nih. Udah ya segini aja, kasih air dikit teman-teman, air aja dikit. Terus kasih ini apa, minyak ya teman-teman, kasih minyak ya, jangan dikit ya teman-teman ya. Aja ya teman, semoga teman dimanapun teman saya di media sehat terus ya, dan happy terus. Itu kunci utama, kalau kita happy, kita pasti sehat, badan kita sehat selalu.
dan banyak temennya juga ya. Kalau kita happy, thinking positif ya teman-teman ya, makan juga enak kalau kalau kita sehat loh teman-teman. Nah ini saya blender sekarang nih ya. Aduh, oh, begini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya taruh di blender. Nah teman, buat bumbunya saya goreng dulu ya. Ininya nih, bawangnya saya goreng dulu nih, semua bahan-bahannya itu goreng terus. Ini bawangnya dulu ya teman-teman, biar wangi nanti. Alhamdulillah ya, kerupuknya udah saya goreng. Ini kerupuk putih ya, ini bawang juga. Terus ini sambelnya sudah saya ulek tapi pakai hand blender ya. Terus ini kuahnya, ini kuah lodeh ya, kuah lodeh yang isinya tahu, kacang panjang, terus pepaya, terus ada telur dalamnya ya, nggak kelihatan. Nah ini buburnya, yeay, alhamdulillah.
Teman-teman tuh lihat. Wih, ntar makan bentar lagi ya. Yuk. Nah, teman-teman ini ya, saya mau makan ya. Lihat tuh kerupuknya tuh. Iya. Itu ada telur, bubur. Nih, ini khas Jawa Barat, khas Indramayu ya, teman-teman, bubur ini ya. Ini bubur bubur pakai kuah ya, bukan bubur ayam loh, beda ya. Ini yang di ini di tempat tempat daerahku buburnya gini. Ada juga yang jual bubur ayam, enak juga. Cuman yang sehari-hari orang ini pakainya ya. Alhamdulillah di New Zealand saya bisa makan ini karena saya bisa bisa masaknya ya, teman-teman ya. Teman-teman juga bisa pasti kalau ada maunya ya, ada mau pengen gitu seleranya teman-teman gitu, pengen bikin bakso, mie ayam atau bubur kayak gini, enak teman-teman kalau kita bisa masak tuh ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, ini aku makan ya, teman-teman lihat. Ini sedikit ya. Lihat tuh, ya. Alhamdulillah saya bisa makan bubur ya. Semoga dimanapun berada makan bubur juga seperti saya di New Zealand ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman ya, coba. Orang ala ya, orang kalah karung kampung bisa makan ya. Bisa makan apa bubur, bubur sayur. Mas mau makan nggak? Mau nggak? Mau? Jangan jempol-jempol aja dong, mau gitu. Liatin aja Mas Richard. Saya mau. Mau ya? Bentar ya, saya dulu ya. Kamu kan barusan breakfast. Saya coba sedikit. Enak sambelnya. Sambelnya enak banget. Ada telur tuh, lihat telur. Iya nih, telurnya. Enak telurnya loh. Telur banget. Ini kerupuknya teman-teman ya. Ini kerupuk ini teman-teman. Ini dari Indonesia. Kemarin dikirim ya, dari keluargaku. Jadi saya bisa makan kerupuk putih. Ini kerupuk bawang ya. Enak Mas Ustaz. Kerupuknya enak. Pokoknya, wih teman-teman, sedap. Ayo, mau makan nggak? Teman-teman, maaf. Sekian dulu ya teman-teman ya. Tadi saya udah masak ya, udah selesai nih saya makan nih. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa loh ya, like and share and subscribe di channel saya ini ya, biar Anda bisa nonton video lanjutnya ya di channel saya ini ya teman-teman ya. Pokoknya dimanapun berada teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.